Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Selamat datang ke channel YouTube Abang, Nizan Arshad. Sekali lagi. So, hari ini Abang nak kongsi cara nak buat kicap char kway teow. Okey, bahan-bahannya adalah yang pertama, udang segar. Udang segar ni terpulang pada anda. Anda nak guna udang apa, tapi yang terbaik adalah udang laut dalam. Okey, yang kedua, kicap manis sebarang jenama. Yang ketiga, sos ikan. Yang keempat, sos tiram. Yang kelima, kicap pekat ataupun caramel. Dan yang keenam adalah cube pati ikan bilis. Okey. Dan semestinya yang paling penting adalah 1 liter air. Okey. So kita nak mulakan masak. Okey, yang pertama adalah kita mesti rebus ya. Kita nak rebus udang basah ya. Okey, pertama untuk rebus udang ni kita cuma perlukan 1/2 liter air ataupun 500 ml air. Okey. Sekarang kita nak mendidihkan air ni dan masak udang ni lah. So kita terus masukkan kita punya udang eh. Masukkan jurus udang ni, tak perlu masukkan kepala, masukkan terus. Kalau abang untuk buat 1 liter ni abang cuma perlukan 5 ekor udang sederhana besar eh. Baiklah kawan-kawan, kita tengok udang kita dah masak. Okey, udang kita telah pun masak. Kita tutup api. Okey, cara seterusnya adalah kita nak blend udang ni, tapi tak perlulah nak blend dengan air panas ni. Kita just blend udang ni dengan air balance ya, yang 500 ml tu, tapi tak payahlah semua air. Ini, okay. So kita blend lah. Okay, baiklah. Udang tadi telah pun abang kisar. So sekarang kita nak tapis lah. Kita terus tapis masuk ke dalam periuk tadi. Kita habiskan ya. Okey, baiklah kawan-kawan, udang kita pun dah kering, dah garing. So sekarang ni kita masukkan air rebusan tadi. Lepas tu kita masukkan yang lagi 500 ml tadi, balance sebab asalnya tadi 1 liter. Okey. Kemudian kita didihkan dengan api medium high eh. Okey. Kita masukkan cube pati ikan bilis. Hmm.
sos ikan. Okey, kicap manis. Okey, kicap manis. Dengan sudu eh. Sos tiram di masudu. Okey. Okey. Okay, yang terakhir adalah kicap pekat ataupun caramel. Okay, caramel laban dah nak habis ya. Kita tengoklah dapat berapa sudu. Okey, kita akan didihkan adunan ini eh, campuran ini kita akan didihkan sehingga dia memekat. Mungkin dia akan kehilangan, dia akan kurang 1/4 lah. Okay. Sebelum kita tutup api, kita akan rasalah apa yang tak cukup. Dia punya masin ke, manis dia ke, so apa yang perlu ditambah ikut kesesuaian korang. Okay, baiklah, tengok. Kicap cakitiau kita telah pun berkurangan, dia dah mula memekat. So abang rasa kita akan berhentikan dululah. Okey, terpulang pada anda semua. Kalau anda mahu pekat, so pilihkan samalah sehingga dia betul-betul pekat lah. Kalau macam abang, saya cukuplah 1/4, dia dah kurang. So, abang akan sejukkan terlebih dahulu dalam bekas yang ada ni. Okey, sementara dia tunggu sejuk lah. Kita nak masukkan dalam botol sebelum kita simpan dalam chiller. Okey, baiklah anda semua. Kita telah berjaya hasilkan kicap char kway teow ataupun sos char kway teow. So, kicap char kway teow ni bukan saja untuk buat char kway teow eh. Dia boleh buat nasi goreng, dia boleh buat goreng, dia boleh buat kway teow goreng dan sebagainya lah. So, setakat ini dahulu resepi abang untuk hari ini. Sila like, subscribe dan share video abang merata-rata. Ada lagi banyak resepi yang abang nak kongsi atau share dengan anda semua. Dan dahulu daripada abang, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.